Saudara, calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2020 ini harus memutar otak agar bisa berkampanye tanpa melanggar aturan protokol kesehatan. Belusukan dengan membatasi jumlah warga jadi salah satu pilihan. Cara kampanye belusukan rumah ke rumah dipilih oleh calon wali kota Makassar nomor urut 3 Syamsu Rizal. Pasangan Dr. Fadli Ananda ini mengaku tidak ingin ambil resiko berkumpul di tengah pandemi corona. Rizal juga membatasi jumlah warga yang hadir dengan menemui secara langsung. Rizal mengaku bisa menyerap aspirasi masyarakat, namun sayangnya meski menggunakan pelindung wajah saat berbincang dengan warga, Rizal tidak mengenakan masker dengan baik dan benar. Ini kita gabung antara belusukan itu dengan interaktif, sekaligus juga menggunakan kampanye media sosial. Jadi konvergensi berapa model kampanye, karena kita menyadari betul bagaimana situasi sekarang yang serba terbatas, mengedepankan protokol kesehatan, sehingga kita berharap dengan gabungan model kampanye ini sampai pesannya kepada masyarakat. Pak, saya juga tadi jumlah orang dalam satu lokasi untuk kampanye sangat terbatas tadi. Iya, karena kan memang dibatasi di 30 sampai 50, tapi intinya itu adalah protokol kesehatan. Thank you.